Hello guys, welcome back to my channel Bayu Velos. Kali ini saya mau membagikan tips cara menurunkan tekanan darah tinggi menggunakan ketumbar. Di sini saya menggunakan ketumbar guys ya. Dan juga di sini ada gelas. Caranya gampang guys. Kita sediakan ketumbar kurang lebih ini 1 sendok makan. Tinggal kita tuang ke gelas ini. Lalu kita sediakan air panas ya guys ya. Air panas. Di sini saya sudah menyediakan air panas. Tinggal kita tuang saja. Pelan-pelan guys ya. Nah, tinggal tuang sampai full. Nah, kurang lebih segini guys ya airnya ya. Ini penampakan dari atas guys ya. Tinggal kita tutup dulu guys agar cepat prosesnya. Nanti ketika sudah ini dingin baru bisa kita konsumsi guys. Kita tunggu dinginnya saja dulu. Oke guys, ini kurang lebih sudah saya dinginkan itu sampai airnya berubah agak kekuning-kuningan. Kali ini sudah bisa kita konsumsi minum seperti ini 1 kali sehari guys ya. Oke guys, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa share, like, comment, subscribe agar channel ini terus berkembang. Terima kasih atas dukungannya. Saya Bayu Velos, terima kasih. Assalamualaikum guys.